sekarang gue udah di pasar induk nih gitu. Lo penasaran kan gitu gimana aktivitas di pasar induk kalau malam hari? Ikutin gue sekarang juga. Pasar induk nggak abdol nih kalau kita nggak ngobrol sama pedagangnya. Ini sekarang gue udah ada sama salah satu pedagang, sama bapaknya apa? Bapak Tresno, asal dari Semarang. Nah bapak ini penjual cabe sama buncis kacang panjang gitu. Sekarang dari kemarin harga cabe itu udah naik pak. Nah sekarang itu harga cabe berapa? Yang siang 125. Hah? Ya sekarang menurun karena jarang yang beli, 120-115. Yang 125 itu yang cabai apa? Setan. Oh, cabai setan tuh warnanya? Merah. Dia nggak gondrong kayak kuntilanak gitu kan? Ya. Bapak Sutrisno, penjual cabai di pasar induk. Terima kasih banyak pak. Ya. Saya mau jalan-jalan lagi dulu, mau lihat yang lain. Oke? Okay? Mari kita kemo. Dari tadi gue udah muter-muter di dalam pasar induk gitu, udah ngobrol sama pedagang cabai juga yang ngeluh harga cabai naik. Sekarang gue mau cari makan di sekitar pasar induk. Nah kalau tadi gue udah di dalam pasar, gue udah keliling-keliling. Sekarang gue udah sampai di tempat makan. Ini tempat makan udah gue tandain sih dari tadi gitu. Kayaknya enak gitu malam-malam makan di sini. Ini warung soto sebenarnya. Ini tuh sekarang udah jam 12:30 di pasar induk gitu. Dan di sini masih banyak warung yang buka. Ini ada soto, di belakang juga ada kayak warung-warung yang jual-jual indomie gitu. Mari makan. Beres muter-muter di pasar induk, sekarang gue mau nyari tempat istirahat nih. Tapi gue bingung nih, belum dapat lapak yang enak kayaknya buat rebahan. Tapi itu ada warung tuh, sambil nongkrong, sambil ngopi, kita cari, siapa tahu di tempatnya gue bisa istirahat. Bang, bang, boleh numpang istirahat bang? Oh boleh, boleh nih. Sama abangnya boleh, coba kita lihat. Sehat nih bang ya? Iya. Saya bisa tidur di mana tapi nih bang, kalau mau istirahat di sini nih? Bisa tidur di situ. Situ ya, saya ke situ kali ya. Oke, udah dapat izin sama abangnya. Mari kita kemo. Sambil sebelum tidur, gua kayaknya mau cemil dulu. Bang, biasanya tutup sampai jam berapa? Gak nutup. Hah? Gak nutup. Oh, gak tutup? Lah terus pagi? Pagi gantian sama Bude. Oh, gantian. Buka dari jam? Gimana? Bukanya dari jam berapa? Ya udah, orang gak nutup kok. Eh, iya. Enggak, maksudnya abang balik. Oh, saya.
datangnya habis maghrib 6:30. Ntar pulang jam 9, 9:10 baru pulang. Ini kalau paling rame itu hari apa sih, Bang? Ya, pokoknya ya hari-hari kerja, hari Senin sampai Jumat gitu rame. Oh, kalau kayak minggu mau ke Senin gini? Selasa sama malam minggu sepi, kalau minggunya juga udah rame. Tidur dulu bro, sampai ketemu besok. Ternyata bro, kita cabut yuk.